Di tengah pandemi virus corona, petugas lapas dan rutan di Balikpapan membagikan masker gratis kepada warga maupun pengendara yang tidak mengenakan masker yang melintasi Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan. Masker gratis yang dibagikan ini merupakan hasil kerajinan tangan dari para warga binaan di dua lembaga Kemenkumham tersebut. Bahkan mereka juga tidak segan membagikan masker kepada pengendara roda 2 yang tidak menggunakan masker. Selain sebagai bentuk solidaritas dan dukungan untuk menekan penyebaran virus corona, juga untuk memberikan kesadaran pada warga untuk mengenakan masker ketika beraktivitas. Dan mana adapun bentuk kegiatan, kami tetap melaksanakan kegiatan diantaranya untuk bakti sosial hari ini. Lapas dan rutan Balikpapan membagikan sekitar 400 masker hasil karya dari warga binaan Lapas Balikpapan dan rutan Balikpapan. Itu yang salah satunya kegiatan hari ini adalah bagi masker di lokasi depan Hotel Regional Balikpapan. Kegiatan berbagi masker ini juga untuk menunjukkan jika warga binaan lapas dan rutan peduli terhadap kondisi sosial di tengah pandemi virus corona. Iskandar Mirdahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.